Okay, I am currently back di Uni Mas. Sebaru dah sampai sini jam 9. And today kami ada kami punya biodiversity field trip. Sama Dr. Fizzle. Okay guys, kamu masih ingat ke Marcelus? Dia mau kasih tunjuk dia punya magic paling baru. So here it is. Observe. Okay. Here. Tengok, dia ubah. Wow. Selamat petang semua. Okay, hari ini kita akan mengadakan lawatan fizologi. Kita akan melawat Jurassic Park lah ya. Jurassic Park tu dekat Laga Biru. Tasik Biru sebenarnya. Tasik Biru. Bersama saya, pemenang Oscar, Santi. Nanti apa komen anda? Tolonglah jangan libatkan saya. Dia kata jangan libatkan dia, jadi kita libatkan orang belakang anda. Libatkan dia. Dia lari. Jangan. Gelang kan sama ya. Sinilah bus second line. Biarlah bus sini ada ini. We are all taking our time and kami punya kawan-kawan yang lain. Rindu ya. Oh itu cewek kamu ya. Jeran dah kumpulnya ke sebelah sah. You nak tak duduk sebelah I? Taklah. Marilah. Kita sekejap aman. Okay, sekarang kita buat sesi interview sikit ya. Hai semuanya, saya Geraldo dari Indonesia. Kuat lagi. Belum mau bagi? Tidaklah, kuat-kuatlah cakap, nanti tidak dengar. Hai. Hai, saya Geraldo dari Indonesia. Sekarang kami mau pergi ke Windcave dan Tasik Biru. Ya. Sudah? Ya, itu jalan. Geraldo dia tidak boleh diambil sudah sebab taken. So, tak masih single. Kenapa? Sexy free yang single. Ah ya, itulah dia cakap sexy free and single. Asik. Vira lah. Say hi to the video. Hi. Kami sampai sudah di first destination kami which is Tasik Biru, which is not biru. Biru juga lah sikit. And semua orang kesiokan tidur tadi. Oliver, kita tidak buat apa-apa di sini kan? Tidak. Okay. Ini lebih bagus buat aku. Shh. Nanti tu kotak lari. Kenapa? Oh. Woi, meeting call kamu sana hutan. It's so cool di sini Tasik Biru sebab di punya tasik memang cantik. Yes. Wow. Kula buat ini sekarang di bawah sini. Terus kurang ajar nih tuh budak-budak. Sebab dorang masih lagi budak tapi pandai sudah berenang. Sama masa form 5 baru pandai berenang. Bikin malu gitu. Tapi kan cantik lah di sini. Marcel, what are you doing? Halo, baru nak masuk dah Innova TV. Hai Innova TV. Okay, hai. Dini pun mau masuk. Simo. Abang Indon ya, Abang Indon. Bersilah, bukan ber. Guys, kamu tengok ni, Anglia punya lama sudah tidak minum. Sebenarnya minum ni masih belum, sedang cari. Okay, ada background ni. Oh, nanti saya tapi memang sedap lah. Itu air saya sebenarnya. Ah, air si Santi. Ya, yeah, okay, sekarang kami sampai sudah di Windcave and I think it's amazing. Tapi belum lagi lah masuk betul pergi Windcave, so wow. Ini pendatang asing. Ini pun pendatang asing. Oi. Kita ada dua kelas. Satu kelas Dr. Sidik, satu lagi kelas saya sendiri. Okey. Bersama-sama dengan kita, kita ada seorang lagi tetamu khas tetapi juga. So right now, we're inside the cave and it's so dark. So what we're doing here right now is macam basically macam kena cari vertebrate punya species yang ada backbone. Jadi kalau sini famous yang macam
burung-burung sedap. Burung-burung. Burung pun ada lah, tapi bats lah banyak, tapi susah mau ambil sebab orang dalam cave and I'm not a professional photographer. Ay, sengaja lagi tuh kasih tekan-tekan tuh lagi. Tekan-tekan. Sekarang kami di penghujung Wind Cave and it's beautiful sebab kami dekat sama sungai. Tidak, I was talking to the camera. Oh, okay, good. No, this is for my vlog. So we are in the middle of the cave and nampaknya memang bikin takut kalau jalan seturang. And kalau kamu dengar di punya surrounding kan, we are full. Kami mau boleh jadi Batman sudah nih. Oke, sebagai penutup video ini, kisah kehilangan payung. Sedih toh, malikan. So, siapa masuk ini mas nanti in the future ya, junyi-junyi KML saya, Aisyah. Apa cuci payung? Jangan pernah. Dan pernah kasih letak payung kamu sana guys, tempat luar tidak boleh kena percaya. Jangan simpan mana-mana, bawa aja sentiasa. Betul, ada rasa pelik-pelik masa mau simpan tuh. So, thanks for watching.